Stronger, kok kuat? Ini untuk jagungnya keras banget ya teman-teman ya. Aku nggak kuat terus dibantu sama Mas Stefan. Saya mau kuah lagi. I never seen this fish before. Yep. Ini tak ambilkan ini durinya teman-teman ya. Aku takut Mas Stefan kena durinya. Assalamualaikum, welcome back to Cerita Rispi. Halo teman-teman, apa kabar? Gimana keadaan kalian? Semoga dimanapun kalian berada, kalian dalam keadaan sehat selalu ya teman-teman ya. Nah teman-teman, gimana puasanya hari ini? Semoga aja lancar ya teman-teman ya, sampai nanti waktu buka. Nah teman-teman, hari ini sekitar jam 3 sore ya, dan ini aku mau masak dulu untuk nanti buka. Jadi hari ini aku mau masak sayur asem ya teman-teman ya, soalnya Mas Stefan request sayur asem. Kemarin aku udah belanja dan sekarang ini aku mau langsung eksekusi masaknya ya. Dan ini aku mau tunjukkan dulu bahan-bahannya ya. Nah ini ya teman-teman ya bahan-bahannya. Ini sayurnya ada manisa, jagung, kubis, terus kacang panjang. Terus ini bumbu sayur asemnya ada apa, bawang merah, kemiri, laos aku geprek. Terus ini aku kasih serai juga, ini opsional aja ya, ini aku suka soalnya kalau dikasih serai dikit. Terus itu ada terasi, terus ini cabai keriting, terus ini daun salam, ini nanti mau aku apa, ulek. Nah ini kemirinya sama terasinya aku mau bakar dulu ya teman-teman ya, biar sedap. Terus aku nanti juga mau nyambel terasi, ini ada bawang merah, bawang putih, terasi, terus cabai, terus tomat. Terus aku juga mau goreng ikan kembung ya teman-teman ya. Ini ikan kembungnya aku beli 2 hari lalu kayaknya ya, ini belum aku masak. Ini udah aku kasih bumbu racik ikan simple aja. Terus ini aku juga mau goreng tempe, soalnya Mas Stefan suka tempe. Ini juga aku udah bumbuin juga. Bumbunya apa? Bawang putih, ketumbar, terus kunyit, garam, terus totole gitu aja, simple ya. Terus apa sama bawang putih. Oke, ayo kita langsung masak ya teman-teman ya. Soalnya udah mau deket waktu buka puasa. Dan ini yang pertama-tama aku mau masak sayurnya dulu ya teman-teman ya. Baru nanti aku goreng-goreng ikan, tempe, dan bikin sambal terasinya. Oke, sekarang kita mulai masak sayur asemnya dulu. Stronger, kok kuat? Ini untuk jagungnya keras banget ya teman-teman ya. Aku nggak kuat terus dibantu sama Mas Stefan. Okay, the sound it makes, it screams. Soalnya keras banget teman-teman. Okay, Oke. good. Nah, makasih sayang.
Nah, teman-teman, ini akhirnya aku sudah selesai masak. Tadi aku sudah mandi, sudah ganti baju, dan ini sayur asemnya. Ini sayur asemnya sudah matang, dan tadi aku goreng ikan juga. Ini ikan kembung sama tempe. Terus ini tadi sambal terasinya seperti ini. Sambal terasinya. Aku udah nggak sabar teman-teman makan untuk buka puasa teman-teman ya. Oke teman-teman, ayo kita langsung buka puasa. Soalnya Mas Stefan sudah nggak sabar untuk buka puasa ya. Oke yuk. Ya. Oke teman-teman, ini sudah waktunya buka puasa. Dan tadi untuk minumannya aku bikin simpel aja, bikin teh hangat. Oke sayang, ayo diminum teh hangatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya. Dan ini kurma yang kemarin aku beli ya teman-teman ya. Kurma dulu sayang. Kurma Kurma. pertama kali. Iya. Ini saat apa? Pas puasa ini baru pertama kali ini kita makan kurma untuk takjilnya ya teman-teman ya. To help with the digestion. After one day not eating and drink. Ini kurmanya enak banget teman-teman ya. Kurma apa ini? Aku ini kemarin beli yang paling murah sendiri. Kurma hijrah. Enak ya sayang ya. Ya, yeah, good. Hijrah. Hijrah. Dari mana ini ya? Dari Tunisia. Tunisia. Enak kurmanya. From jauh, long way. Bijinya taruh sini aja. Sambal. Banyak sambal. We start with the sambal. Taruh sini. Want? Ini sayurnya, sayur asam sayang. Ini Mas Stefan sudah pernah makan sayur asam. You ever eat this one? Sayur asam. Dan Mas Stefan suka sayur asam, tapi nggak tahu kalau aku yang masak suka atau enggak. But I don't know if I cook the sayur asam, you will like this or not. So let's see. Let's find out. Mau melihat. Ya, soalnya kalau beli sayur asam, Mas Stefan suka, tapi nggak tahu ya kalau kalau aku yang masak kayak gitu. Already has sambal, seems. Some spice. Ini cabai besar, sayang. Cabai besar, not spicy. Not. Ya. Iya, cabainya cabai besar-besar. besar. Besar-besar, you know. Tidak pedas. And cabbage. Iya. Terus ini labu. Potato. Bukan potato itu. No. Bukan, That, bukan kentang. Ini tidak kentang. Bukan itu labu siam, labunya kurang. Dan ini ikan. Ini ikan kembung sayang. Ya. Ekornya ya, buntut. Betil. Good. Terus tempe. What kind of fish? Kembung. Kembung. Ikan kembung. I Kembung. don't know in English ya. Ini aku kuah sayur asemnya kurang teman-teman ya. Bentar ya aku ambil kuahnya dulu. Saya mau kuah lagi. I never seen this fish before. Itu namanya ikan kembung. Kembung dari kampung. Itu ikan kembung laut, dari sea. Mau from the sea. Supnya lagi sup. Oh iya. Yeah. Suka sup. Oke teman-teman, buka puasa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aisyah, dimakan. Mana? Sambalnya Good. pedas, Good. pedas banget. Mantap sambalnya.
Tidak lebih asin, like I like it, but still good. Kurang asin ya? Yeah, I like it when it's more lebih asin. Soalnya Mas Stefan ini kebiasaan suka asin teman-teman ya. Tadi ini sayur asinnya kurang asin. Hati-hati sayang sambelnya pedas. Ya, pedas. Ya, pedas kan? Ya, sudah tempe. Sambelnya enak. Pedas tapi enak. Good. Good stuff. Apa tempenya? Tempe. Good. Sambalnya gimana? Enak gak? Sambalnya good. Enak? Also good. Cuman sayur asemnya kata Mas Stefan kurang garam, kurang asin dikit ya sayurnya, sayur asam. Suka sambal ini karena it's like a good enak. Level of pedas, a good level, not too low, not too high, just pedasnya pas, pedas. Perfect, yeah, very good level. Coba ikannya very deh. Good. Want me to see the fish? Bisa nggak? Can you eat fish like this, sayang? Yeah. Like this ya. Have to be with the hand so you don't eat the duri. Soalnya Mas Stefan ini jarang makan ikan ya teman-teman ya, jadi takut kena durinya. Nih kayak gini. This is the meat ya. Yep. Ini tak ambilkan ini durinya teman-teman ya. Aku takut Mas Stefan kena durinya. I'm afraid if you eat this honey, that's why I Nah, tak ambil durinya itu. Nah, kasih sambal dikit, enak biasanya. Enak? Kasih sambal. Yeah, good. Kan kembung ini. Jadi orang Indonesia, Indonesian people when eat this is kembung and like this. No, the sambal. I put in sambal a bit. Nah, good the meat. Ini ikan laut ini. Kasih sambal gini mantap saya tuh. Lagi coba nih. You know I prefer to see the bones, so that's oh, why ya. I don't put Coba. sambal. Enak? Yeah, good. Ini aku benerkan ini tulangnya apa durinya. Mas Stefan itu takut teman-teman sama ini, sama ada duri-durinya. Ini udah nggak ada bone-nya saya ini, nggak ada duri sudah bersih. Is the word the durian come from duri? Iya ya, soalnya durian is like have duri, duri mean Like like bone? spike like. Nah, udah nggak ada. Nah ini sudah dikinikan. That's why when we eat fish with hand because we can feel the bone. Yeah, makes sense. Good. Enak kan? Ini aku ngajarin Mas Stefan makan ikan, teman-teman. Dari Rumania, kami makan dengan apa? Bawang putih. Bawang putih. Ya, yeah, instead of this sambal. Biar dekat kelihatan. Yang bikin. And we make a paste like this from bawang putih with also similar to like this like. Make the paste, put water, and then on top of the fish. Di Romania ya. Mm-hmm. Bawang putih aja, only bawang putih.
Sedikit Garam. garam, that's it. Mas Stefan. Sambal sandwich. Makan sambal kayak sandwich, jadi taruh di tengah-tengah tempenya. My favorite sandwich. Corn enak. Enak ya. Ini namanya jagung manis, sayang. Yes. Jagung manis. It's manis, ya. Manis dan enak. Tidak pedas. Nah, for me it's okay. Mantap. 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 Ya, yeah, good. Apalagi minum teh ini. Mantap, teman. Cheers. 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 Alhamdulillah, akhirnya buka puasa lega. Oke, sepertinya kita pamit dulu ya. Oke, teman-teman, ini kita sudah selesai buka puasa. Makasih ya buat kalian sudah menonton video kita buka puasa hari ini dengan sayur asam, sambal terasi, ikan kembung, tempe. Enak. Enak gimana sayang, suka hari ini buka puasanya? Especially tempe and sambal, mantap. Absolutely mantap. Enak. Good. Oke, teman-teman, makasih ya udah nonton ya. Dan jangan lupa untuk kalian untuk subscribe, like, dan share video kita. Dan aku juga mau mengucapkan semoga puasa kalian lancar ya, teman-teman ya, sampai hari kemenangan. Dadah, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye. Sampai jumpa.